Tanya Syamin dengan buku puisi yang sangat hebat ini. Dimaklumkan sudah masuk cetakan yang ketiga pada tahun ini saja. Wow, sambutan yang sangat luar biasa. Okey, khas untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini, bolehkah Encik Amin kongsikan kepada kami inspirasi Encik Amin ketika menulis buku ini? Dari dulu lagi, saya nak jadi pemain bola sepak. Tapi ayah nak saya jadi macam dia. Untuk mencari makanan untuk anaknya. Si ibu buku, sudah terlalu buku, lama tidak pulang ke sarang. Dan anaknya bosan menanti kelaparan. Sehingga tiba satu waktu, si anak sudah mampu terbang. Pada satu hari, si ibu pulang ke sarang dan mendapati anaknya tiada di sarang. Si ibu pun ayah tak pernah sokong minat saya. Dia tak pernah kisah. Tak habis-habis dengan buku. Dan pada suatu hari, sejak hari itu saya tak pernah hubungi ayah. Dan kejaya saya pun tak seindah impian. Tapi ayah tak pernah kisah. Permainan malam ini agak kurang memberangsangkan. Jadi, ada apa-apa yang anda nak sampaikan kepada peminat anda di luar sana? Hingga satu hari, doktor mengesahkan kerjaya saya terpaksa berakhir. Tapi kerjaya baru saya kini baru bermula. Dan bila mana merpati terbang pergi, angin seakan tidak mengizin. Dan sayap kanan memujuk pulang, sayap kiri mahu mengejar impian. Tiada lagi lagu yang mengalun waktu malam bila merpati pergi. Namun suatu hari harap angin akan memaafkannya. Dulu ayah saya selalu bacakan satu buku cerita kanak-kanak daripada saya. Tapi waktu tu saya tak berapa nak suka buku, jadi cerita tu pun tergantung. Cerita tu bermula lebih kurang begini. Mendapati anaknya sudah tiada di sana. Lalu Si ibu pun menunggu anaknya yang tidak pulang. Namun tidak juga pulang. Si ibu terbang mencari anaknya dan melihat anaknya sudah pandai terbang. Akhirnya mereka terbang bersama. Jangan bongkakan ayah lagi, Hermi.
Tahniah Syamin dengan buku puisi yang sangat hebat ini. Dimaklumkan sudah masuk cetakan yang ketiga pada tahun ini saja. Wow, sambutan yang sangat luar biasa. Okey, khas untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini, bolehkah Encik Amin kongsikan kepada kami inspirasi Encik Amin ketika menulis buku ini? Dari dulu lagi, saya nak jadi pemain bola sepak. Tapi ayah nak saya jadi macam dia. Untuk mencari makanan untuk anaknya. Si ibu buku, sudah terlalu buku, lama tidak buku. Pulang ke sarang. Dan anaknya menanti kelaparan. Sehingga tiba satu waktu, si anak sudah mampu terbang. Pada satu hari, si ibu pulang ke sarang dan mendapati anaknya tiada di sarang. Si ibu pun